Mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mingasan sampai Pulau Rote. Salam flat fishing, mantul, mantul, mantap betul. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur mancing yang senantiasa mengikuti video-video kita dan yang baru gabung, jangan lupa ya, like, subscribe, nyalakan loncengnya biar bisa berlangganan mengikuti video-video kita. Nah, ini bagi pecinta any fish, khususnya yang untuk ultralight, ini ada root dari any fish untuk pecinta ultralight, yaitu namanya adalah Anyfish Simple Game. Anyfish Simple Game 6,6 ultra light. Nah, kalau 6,6 itu panjangnya sekitar 1,98 meter atau 198 cm. Oke, kita buka aja langsung ya. Covernya warnanya hitam. Set. Ini untuk section bawah. Ini untuk section atas. Oke. Langsung ya. Nah, ini kita lihat ya toh, untuk ring gate dia sudah Fuji Alconit ya, Fuji ya. Nah, Fuji. Nah, terus ini dulur. Nah, untuk blanknya ini berwarna hitam dengan tekstur kasar dulur, tekstur kasar, bahan teksturnya kasar. Nah, ini. Oke, ini ringgitnya. Nah, wrappingnya seperti ini, ada hitam, ada warna merahnya, variasi atas ke atas ke atas. Nah, ini model titopnya seperti ini. Oke, nah, jumlah ringgitnya dulur adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk di section atas jumlah ringgitnya 8. Nah, ini. Nah, untuk karbonnya ini hulu dulur ya. Hulu. Hulu. Oke, bisa. Hulu ya. Kayak fokus. Oh, iya, sulit ya mungkin ya. Iya, wis. Nah, hulu ya. Oke. Ini karena ultralight ringan sekali ya. Kecil juga ya, nanti kita coba ukur dimensinya. Nah, untuk section bawah dulu. Nah, section bawah seperti ini tampilannya, itu dimulai dari joinnya, join, terus ini ada wrapping, terus ini untuk teksturnya, untuk yang section bawah ini juga kasar ini ya sebagian. Nah, ini untuk ringgitnya sudah Fuji Alconit. Nah, ini ada emblemnya Anyfish. Nah, seperti ini ya ringgitnya. Nah, turun ke bawah ini. Nah, sebentar, ini ada wrapping, terus sebentar.
Ini ada marking ya. No escape, any fish. Nah, terus ini simple game. Ini paling simple game. Terus ini 6,6 FUL. Ultralight 198 senti. Nah, untuk ringgit, rail seat belum Fuji nih dulu ya. Saya lihat belum Fuji. Terus belum Fuji ya. Terus ini untuk proses menguncinya, nutnya ini dari atas ke bawah. Ini untuk kalau untuk UL 500 sampai 1000 ya ukurannya rail. Ini rail seatnya seperti ini, keren, manis ya. Terus ini ada yang sini, sebelah sini ada wrapping. Nah, ini ada. Ini kalau ini bawah ini ada stiker nih ya. Stiker ya. Untuk stiker apa? Permukaan rutnya. Ada motif-motif apa ini? Motif-motif kayak batikan. Ini enggak jelas ini. Enggak kelihatan ya. Terus ini ada tulisannya High Grade Ultra Light Concept Fishing Rod. Nah, ini untuk section bawah, bagian bawahnya. Handle bagian bawah seperti ini. Oke. Itu tadi tampilan secara visual baik section atas maupun section bawah ya. Oke, kita akan mengukur dimensi dulu ya. Dimulai dari dimensi ujung panjang handle-nya adalah 33 cm. Oke. 33 cm. Terus ininya ya, kita lihat. Ini kan minimalis ya. Coba kita lihat berapa ya diameternya. Untuk diameternya yang section bawah adalah 9,11 mm. Nah, untuk yang section atas, wow, 0,84 mm. Kecil sekali ya. Oke. Nah, terus kita mau lihat beratnya dulu. Beratnya itu berapa ya? Untuk ini sebenarnya beratnya berapa? Beratnya berapa ya, daripada penasaran. Bentar berapa kak? Loh ringan sekali ya. Berapa? Loh kok bisa? Ulang. Ulang. Oh, berarti tadi belum di zero. Udah? Delapan tiga. Ya? Ya. 84 ya? 84. 84 gram. 84 gram dulu. Nah, untuk actionnya, kita lihat actionnya ya. Action dari root Anyfish simple game 6,6 UL. Nah, ini. Seperti ini dulu. Ini masuk dalam medium taper. Medium taper. Oke. Oke, dulur, itu tadi review kita tentang root untuk ultralight datangnya dari Anyfish. Nah, harganya sendiri ini adalah lumayan cukup mahal karena ini cukup keren menurut saya. Harganya adalah 650. Cuman di sini dulur, untuk speknya itu tidak menyebutkan untuk ini ya, apa? Spek kayak
dispekan lurnya berapa beratnya ya toh. Terus PE-nya atau senar monoline pakai diameter berapa enggak ada. Tapi untuk ultralight biasanya itu untuk seperti kelas-kelas seperti ini itu biasanya line-nya itu kapasitinya adalah sekitar maksimalnya adalah 2 lip atau sekitar 2-3 lip atau 1 kilo setengah ya. Terus untuk lurnya biasanya 7 gram ya toh. 7 gram terus untuk diameter PE-nya ya bisa menggunakan 0,15 atau PE ukuran 0,2 atau 0,15. Kalau 0,2 sekitar 0,08 mili. Kalau 0,15 adalah 0,06 mili. Oke. Rute ini dibanderol harga 650. Anda sudah memilikinya dan sudah termasuk packing-packing. Nah, terima kasih buat dulur-dulur mancing yang senantiasa mengikuti video kita. Nah, ini semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan Anda ingin memiliki piranti ultralight. Selamat pagi dan salam light fishing mantul.